kasih yang ada harapan Tuhan dalam kehidupan. Kalau hari-hari ini doamu tidak dijawab, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar bagi. Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mengarahkan kita, Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi prajurit-prajurit yang dahsyat baik kemuliaannya. Masalah kita kadangkala bukan setan terlalu kuat. Sorry untuk bilang ini, kau terlalu kemanjaan. Apa-apa menyerah, apa-apa kecewa, apa-apa putus asa, apa-apa nyalahin keadaan. Kau terlalu manja dalam hidup ini. God will never ever spoil his children. Tuhan tidak memanjakan anak-anak, dia latih, dia didik, dia arahkan kita supaya kita menjadi prajurit-prajurit yang tangguh baik kemuliaan. 2022 adalah tahun yang keras, tapi 2022 akan menjadi tahun yang dahsyat buat anak-anak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tahun 2022 bukan berarti karena corona akan semakin berkurang lalu tahunnya akan semakin baik. Tahunnya akan semakin keras. Tapi buat anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang berani, yang tegar, akan menjadi tahun yang sangat dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama saya katakan saya terima dengan iman. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan Yesus berarti mengalami demonstrasi pembuktian kasih Allah. Karena that is all about Christmas. Itu dasar Natal yang sesungguhnya. Demonstrasi pembuktian kasih Allah. Tapi kasih yang bagaimana? Yang pertama, kasih yang tidak memanjakan. Dan yang kedua, kasih yang membawa berubah. Kadang-kadang kita gak maju-maju, Pak. Karena kita tidak mau berubah. Zaman udah makin canggih. Adik-adik muda, kau harus berubah. Suami-suami, kau harus berubah. Berubah lebih dewasa. Berubah lebih baik. Berubah untuk lebih seturut dengan firman Tuhan. Berubah untuk meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus gak suka. If you will do the same thing, you will see the same result. Kalau kau tetap melakukan hal yang sama sepanjang 2021, maka kau akan lihat hal yang sama sepanjang 2022. Kadang-kadang a small change bring big impact. Kadangkala perubahan-perubahan kecil yang sederhana, kalau kita lakukan dengan konsisten dan terus-menerus, akan datang kedahsyatan yang luar biasa. Mari awalnya kamu berubah ketika dikatakan kau akan mengandung dan melahirkan anak. Dia langsung berkata, bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami? Tapi suara Tuhan berkata melalui malaikat, Roh Kudus akan menaungi engkau. Lalu dia katakan, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dengan lain kata, I'm ready to change. Waktu dia siap berubah, maka kemuliaan Tuhan dahsyat luar biasa. Sudah katakan, saya siap berubah. Saya siap berubah. Natal mengajar kita, saya dikasihi. Tapi karena saya dikasihi, tidak titik. Tapi karena saya dikasihi, saya berubah. Saya gak mau dikasih Tuhan lalu tetap merokok. Saya gak mau dikasih Tuhan lalu tetap berzina. Saya gak mau dikasih Tuhan lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya gak mau dikasih Tuhan tetapi kasar terhadap istri. Saya gak mau dikasih Tuhan tapi jadi orang yang kepala batu. Saya gak mau dikasih Tuhan tapi jadi orang yang korupsi. Saya gak mau jadi orang yang dikasih Tuhan tapi malas. Saya gak mau jadi orang yang dikasih Tuhan tapi senangnya gosipin orang, ngomongin orang, memfitnah orang, berkhianat pada orang. Dalam nama Yesus, Christmas leads us to change. Natal menuntun kita pada perubahan. Berjalan bersama Yesus berarti mengalami demonstrasi pembuktian kasih Allah. Satu, kasih yang tidak memanjakan.
kedua, kasih yang membawa pada berubah. Tiga, kasih yang menuntun kita pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. That is Christmas. Waktu Maria harus mengandung dan melahirkan anak, just to think about that concept, it's so scary. Hanya memikirkan konsep itu aja Maria begitu ketakutan. Tapi waktu dia jalani, dia ketemu hal-hal yang aneh. Harus melahirkan di kandang domba. Tapi tiba-tiba yang datang adalah raja. Wow. Tukar persembahan, wow. Emas, kemenyan, dan mur. Wow. Kita bersihin mandi dulu kan, Pak. Bukan hal kecil. Bagaimana seorang yang lahir melahirkan di kandang domba? Kita mandi dulu. Tapi didatangi oleh raja-raja. Lalu membawa persembahan yang begitu hebat. Sampai mereka masih punya persediaan yang cukup untuk tinggal beberapa waktu lamanya ke Mesir. Tuhan ahli dalam mempersiapkan segala sesuatu dengan dasar dan luar biasa. Tuhan tidak pernah hutang sama anak-anak yang sudah katakan yes. Hanya kita bilang orang yang menabur dan yang masa kemenungai dengan sorak-sorak. Natal demonstrasi pembuktian kasih Allah. Kasih Allah yang kemudian menuntun kita pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Maria mengalami pengalaman dahsyat. Maria dia tulis pujian. Setelah baca lemah kita pada nyanyian pujian Maria. Hatiku bergembira di dalam dia. Yesus pertama takut mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi kemudian dia punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan sampai tidak takut ketika Bapa berkata, bawa anak itu. Ketika suara malaikat berkata, bawa ke Mesir. Dia siap. Dia bilang, hah? Mesir? Waduh. Negara yang berbeda. Saya ke daerah mana di Mesir? Loh, dia taat. Kenapa orang yang punya pengalaman dengan Tuhan tidak akan gentar dengan apa? Folks. Yang paling menakutkan buat gereja Tuhan hari-hari, ada banyak orang sekolah kita, ada banyak orang studi teologi, ada banyak orang menyebut diri pelayan Tuhan tapi gak punya pengalaman dengan Tuhan. Ini berbahaya. Karena Tuhan gak bisa hanya dipelajari. Tuhan bukan ilmu yang harus dipelajari, tapi Tuhan adalah pribadi yang harus kita alami. Doa saya, Natal tahun ini menjadi Natal di mana kita mengalami demonstrasi pembuktian kasih Allah yang membuat kita berkata, apapun yang terjadi, aku tidak gentar. Tuhanku Allah Immanuel yang tetap akan memberikan kemenangan bilang-bilang bagi aku. Haleluya. Yang keempat, saya pelajari. What is Christmas? Christmas artinya demonstrasi pembuktian kasih Allah yang membuat saya mampu untuk hidup dalam iman sehingga saya berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena saya mengalami pertobatan, mengalami pemulihan, dan itu dalam kehidupan yang penuh mujizat. Dan kasih seperti apa yang Allah demonstrasikan? Kasih yang tidak memanjang. Kasih yang membawa pada perubahan. Kasih yang menuntun pada pengalaman-pengalaman dasar. Dan yang keempat, yang terakhir, kasih yang pada akhirnya mendorong kita untuk memiliki posisi yang jelas di dalam Kristus. Apa posisi kita? Posisi kita adalah anak. Karena kita adalah anak, maka kita adalah pada saat yang bersama kata Allah, kita adalah hak warah, penerima hak warah. Dan karena kita adalah anak, maka kita bukan lagi budak yang diperhamba oleh dunia ini. Tapi
karena kita anak. Kita dapat memanggil dia yang apa? Ya. Karena kita itu kasih dalam kita. Kita adalah anak. Kita memanggil. Pastikan hari ini kita menyadari posisi kita dalam Tuhan. Kita tadinya hamba. Tapi aku tidak menyebut kamu lagi hamba, aku menyebut kamu saudara. Tapi kemudian sebagai sahabat kita diangkat lagi sebagai anak. Makanya, abis ini mau pergi. Untuk menerima. Terima kasih. Karena itu jangan pernah bikin malu. Kita harus nih. Ya. Karena kalau kita menyebut diri anak Tuhan. Ya, kita berdiri. Dan semua orang yang berkata katanya anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan. Tapi kasar sama istri. Lawan suami. Dia seperti bapak kita. Dia membangun rumah tangga yang bahagia. Dia seperti dedi. Maka kita akan jadi bahagia. Kita akan mempermalukan anak Tuhan. Kita kasih ya. Hari-hari ini. Karena saat-saat yang kita ini udah selesai ya, Lala. Oh, kita akan pernah ya. Selesai kan, kalau dia. And what is Christmas for us? Demonstrasi pemerintah besar. Mendorong kita untuk menyadari posisi yang jelas. Saya sudah ditebus. Tadinya aku adalah hamba. Hamba dosa diangkat sebagai hamba Kristus. Hamba gelap menjadi hambanya terang. Lalu kemudian diangkat lagi menjadi sahabat. Setelah menjadi sahabat, ditebus, dijadikannya anak. Artinya memiliki hak waris. Dan karena itu, karena kita adalah anak, pastikan dimanapun kita berada, kita tidak mempermalukan Kristus kita. Betul, kau ada tanda. Tapi jangan bikin malu nama Yesus. Betul, kadang-kadang kau disakiti orang, jangan bikin malu nama Yesus. Betul, kadang-kadang kau ada target-target besar hidupmu, jangan bikin malu nama Yesus. Tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Biar Natal tahun ini biar Natal di mana kita berubah. Natal di mana kita makin dahsyat. Natal di mana kita sadar bahwa kita telah ditebus oleh darah. Natal di mana kita menjadi orang-orang yang berkorban buat Tuhan. Jadi orang-orang yang melayani. Jadi orang yang berkata Tuhan dengan apa yang ada padaku. Aku mau nama Yesus dipermuliakan. Tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Kali itu di hari yang luar biasa ini, hari Minggu yang penuh. Ingat saya juga mengucapkan selamat Natal. Biarlah kasih Allah memenuhi hati, pikiran dan tubuh kita. Kita tundukkan kepada kita datang pada Tuhan. Biarkan Roh Kudus jamah setiap kita. Hanya hitungan hari kita akan merayakan Natal. Biar Natal ini menjadi Natal yang betul-betul mengubahkan hidup kita. Natal yang membuat kita semakin bertobat. Natal yang membuat kita menjadi suami yang baik. Natal yang mendorong kita menjadi istri yang luar biasa. Natal yang menyadarkan kita. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Kristus, bukan mempermalukan Kristus. Bapa, kami dikasihi. Bapa, kami dicintai. Bapa, kami dipegang, dikuatkan, dituntun untuk berjalan dalam anugerah-Mu. Natal tahun ini harus menjadi Natal yang sangat spesial. Kami mau jadi suami yang makin cinta istri. Kami mau jadi istri yang makin tunduk pada suami. Kami menjadi orang percaya mau bangun rumah tangga yang bahagia. Kamu mau jadi orang percaya yang melayani Tuhan. Kamu mau jadi orang percaya yang siap berkorban buat Tuhan. Kami gak mau berjiwa pengecut. Gak mau jadi jiwa pengkhianat. Gak mau jadi punya jiwa penjilat. Tapi kami mau tetap punya hati yang melayani Tuhan. Jadi berkat. Terima kasih buat gereja-Mu ini. Gereja Bethel Indonesia PRJCK 7 ini. Dimana kami dibentuk, diarahkan, dilatih, diproses dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Saya percaya hari ini adalah hari yang baik. Bapa, firman-Mu ya dan amin. Lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin selama ini kasar, kepala batu, egois, mau menang sendiri.
Tapi biar hari ini kami menyadari kami dikasih oleh Tuhan, kasih Kristus luar biasa. Kami diubahkan, kami diarahkan, kami dituntun dalam kasih setia-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Tuhan jamah. Sehingga subuh hari ini kami boleh kembali merasakan dalam suasana Natal ini demonstrasi kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih. Kami juga pegang firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan yang sakit. Tapi izinkan saya juga berdoa buat yang sakit. Saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janji firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Dan letakkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak cabutan kegelapan, kami patahkan kuasa yang di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kami tolak kuasa seluruh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal darah Yesus. Dan darah yang tercurah, tubuh kami lewat Roh Kudus bukan tempat penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat mujizat mulai terjadi. Kami percaya Yesus, kami tidak berubah dulu kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu sendiri di bilur Yesus. Jangan lupa, karena kita berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan selalu Yesus berkata sudah selesai. Semua kedosa, tidak penyakit, tidak penderitaan sudah diselesaikan. Yesus special. Dengan kita iman, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapa. Amat mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang tertaruh di hati Amat sudah Amat sampaikan ke Tuhan. Amat doa firman. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka tidak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih. Natal tahu ini Natal yang spesial. Hidup kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami diberkati. Ada saja mujizat demi mujizat. Hati kami didorong untuk terus melayani dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kami mau jadi orang-orang yang siap berkorban, siap mengalah, siap melayani dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Gembala yang kami cinta, Bapa Pendeta Dr. Yanto Sidro Putra, Tuhan berkati bersama istri, keluarga, anak, menantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan. Senior pastor kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, Tuhan berkati terus dan kasih karunia Tuhan yang sempurna. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia di gereja-Mu ini terus diberkati, sehingga hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Kami didewasakan, sehingga kami terus dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat baik kemuliaan Tuhan. Mentuntaskan amanat agung di akhir zaman untuk pergi jadikan sekali bangsa murid Kristus. Bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkati, selamatkan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, Tuhan pakai. Jauhkan dari segala paranormal, dukun dan kuasa kegelapan, roh rakus, roh korupsi. Kami patahkan dalam nama Yesus bangsa kami. Tapi Tuhan, kami berdoa, takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa kami. Mafia-mafia alat-alat kesehatan, mafia-mafia COVID, mafia-mafia apapun di bangsa ini, dalam nama Yesus Tuhan singkirkan. Dan Tuhan jamah sehingga mereka berubah. Indonesia boleh semakin dipulihkan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan berkati. Gereja mau di tempat ini, Tuhan pakai terus untuk menyatakan kuasa kemuliaan dan anugerah kepada. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman hari ini, kami tidak mau jadi orang munafik yang menerima firman tapi tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kami mau hidup senantiasa dalam terang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita adalah orang yang berbahagia, orang yang menerima firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Waktu selanjutnya kembali buat pimpinan setempat sambil berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya melayani. Haleluya. Wah, serius, 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 serius. Hei, semua kasih. No. No.
ucapkan. Terima kasih.